Halo Tribuners, kembali lagi dengan aku Nadia di Hype membahas berita terkini untuk kamu. Bareskrim Polri meningkatkan status kasus dugaan hoaks dan ujaran kebencian soal ucapan bajingan tolol Rocky Gerung dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Peningkatan status perkara ini diketahui setelah Kejaksaan Agung menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari penyidik di Tipidum Bareskrim Polri. Kapus Penkum Kejagung Ketut Sumedana menerangkan bahwa diterbitkannya SPDP tersebut dari Bareskrim Polri pada Selasa 17 Oktober 2023 dan diterima Kejagung pada Kamis 19 Oktober 2023. Lebih lanjut, Ketut mengatakan pihaknya akan segera menyusun tim untuk mengikuti perkembangan penyidikan perkara tersebut atau P16. Meski begitu, dalam perkara tersebut belum ditetapkannya sosok tersangka. Adapun Rocky Gerung sebelumnya menjadi perbincangan di media sosial Twitter buntut dari ucapannya yang oleh sebagian pihak dianggap memaki dan menghina Presiden Joko Widodo. Oke Tribuners, sekian dulu berita yang bisa Nadia sampaikan kali ini. Buat kamu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dengan aku Nadia, sampai jumpa lagi di berita selanjutnya. Bye! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.